Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Wawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pengecekan penerima KJP tahap 2. Statusnya bagaimana ya caranya? Ini kita langsung ke web KJP-nya. Ya. Tinggal cari atau ketik begini KJP, nanti muncul begini web. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal ke bawah ya, tinggal ke bawah, nanti ada kolom pencarian ya. Terus tinggal diklik periksa status penerimaan KJP ya, klik. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan nick. Ya. Nick di sini. Kita akan memasukkan nick sebagai contoh ya. Sebagai contoh saya kasih nicknya bentar ya. Ya. Kita ambil dari webnya langsung. Memang begini ya, webnya lagi error. Sini kita masuk webnya, kita masuk di menu setujui ya. Kita cari yang ini kliknya, bagi contoh aja kita masukkan linknya di sini, pilih tahunnya tahun 2022, terus pilih tahapnya tahap 2 ya. Sekarang kita langsung klik cek. Nah, di sini muncul ya. Tuh, namanya, tanggal lahirnya, Rusi Marunda, lamanya. Ya. Tuh, ya. Ini sudah masuk sebagai penerima tahap 1. Ya. Otomatis dia sudah di tahap 2. Kalau tidak ada begini munculnya kosong, berarti dia bermasalah di DTKS atau masih di SMP namanya, bagi kelas 10 yang baru ya. Oke, sekiranya itu saja yang saya bisa jelaskan untuk pengecekan status penerima KJP tahap 2 ya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.